Wah, mantap guys. Iya kan? Langsung mantap lah bumbu aku mah. Semuanya balik lagi sama Tete di channel YouTube Santi Deni. Terima kasih untuk teman-teman yang telah jadi subscriber setia aku, dan selamat datang untuk subscriber baru. Teman-teman, kali ini aku lagi ada di lokasi syuting, kebetulan lagi ada project sinetron. Nanti jangan lupa kalau udah tayang nonton ya. Nah, di sini ada tuh Mas Setiawan. Tuh, dari Jogja loh. Ada Kang Derry. Wah, kita lagi kumpul di lokasi ya, lagi mau bentar lagi break makan siang kan? Iya. Berarti aku mau makan siang boleh? Boleh. Makannya segerobak lagi. Oh, siap. Kebetulan tadi ngintip-ngintip ada Akang Bakso, Abang Bakso tuh, lihat. Nih lokasi masih take ya, tapi bentar lagi mau break makan siang. Aku udah kan, udah covernya? Udah cover? Udah. Tinggal cover Kang Derry kan? Ya. Aku makan dulu ya, aku ngebaso dulu ya. Pada mau baso nggak? Oh. Pada mau baso? Oh. Kita panggil aja si abangnya. Pak Andre, baso Pak Andre. Siap, kita panggil abangnya. Tadi aku udah cari-cari abangnya. Nah, mana dia abangnya? Abang tukang baso, Mang, masih ada nggak? Oh, ini dia bakso. Aku paling suka biasanya kalau bakso-bakso gerobak motor nih ya, kayak gini. Tuh, biasanya endul tuh, biasanya enak. Sekarang kita coba apakah si gerobak motor ini si abangnya enaknya? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Bang, biasa keliling mana, Bang? Di daerah sini aja, Bu. Oh, daerah sini. Oke, langsung kita cus lihat aja baksonya ya. Nah, ini dia baksonya sudah di tangan. Tinggal kita bumbuin, diracik. Itu kan yang kalian tunggu. Sudah ada saus, sudah ada sambal, sudah ada kecap. Tadi si abangnya ternyata punya jeruk. Ah, kita pakai jeruk aja ya guys, biar lebih sehat. Kita sausin dulu. Oh, kita sausin. Wah, mantap. Kita sambelin. Ah, mantap guys. Kecapan. Dikasih jeruk guys. Contohnya ada lapung. Yap, kita cek. Sudah kita bumbuin, tinggal kita aduk. Kita makan di dalam aja yuk, cus. Pak, mau bakso? Bikin. Siap. Semuanya yang mau, silahkan. Oke. Nah, sudah ada meja, kita tinggal aduk. Nih aduk, aku aduk di sini ya. Tuh. Sampai bingung aduknya, saking banyaknya, ada tetelan, tulangan, sambal, saus segala macam. Kita campur-campur, masya Allah. Mantapnya. Apakah langsung mantap atau kurang apa? Mana harus ke depan lagi jauh. Tapi feeling aku sih langsung mantap ini. Bismillah. Iya kan? Langsung mantap lah bumbu aku mah. Langsung mantap, guys. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bihunnya. Jatuh. Ini ada tahu.
Tahunya ada isiannya nggak? Kita coba lihat. Kita cek. Bismillah. Ada isiannya. Bener kan feeling aku? Bakso gerobakan motor itu mantep, enak banget. Ada bakso kecil, bihun, toge mentah. Bismillah. Masya Allah guys, nikmatnya. Makan lagi. Ada jandok. Kalau pas gigit jando tuh rasanya gimana gitu ya? Begitu digigit tuh keluar minyak-minyak lemaknya yang gurih banget. Ini dia ada bakso urat dan juga bakso telur. Kalau porsi biasa katanya cuma 10.000 guys. Kalau tambah bakso telur jadi berapa? 15.000 ya bakso telurnya. Wah, mantap sekali. Bang, bakso bang. Oke, makasih. Mantap banget. Nggak asli enak. Kuahnya enak. Sambelnya enak. Tapi sambelnya tuh yang nggak begitu pedes banget gitu. Cuman tadi aku ada banyak kan jadi pedes. Bakso telurnya enak. Bumbunya enak. Semuanya enak. Dan murah guys. Cuma 10.000. Nih bakso telur. Bismillah. Masih ada sisa tahu yang tadi. Ini dari Bonbon. Mantap banget. Kita makan tulangannya. Ini tulangannya. Jadi istri hamil ini. Istri hamil itu nanti di episode 3 sampai 15. Ya.
Busung. Ya, habis tinggal tulang. Ini tulangnya. Daging full. Ini sebelah sini tulangnya. Banyak banget bagian dagingnya. Ini cuma bagian sini tulangnya. Sampai bersih. Porsi bakso sebanyak itu habis cepat. Tinggal ini bakso urat ya. Coba makan bakso urat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa ada uratnya, banyak uratnya. Sampai kuahnya habis. Karena emang asli seenak itu loh. Padahal ini bakso murah banget loh. Bakso, ya udah bakso. Mantap. Ada yang mau bakso? Silakan pesan di depan. Oh, ini para ekstras lagi kumpul di sini tuh. Mantap ya. Sementara baksoku sudah habis. Asli mantap banget, ini enak banget. Aku sampai kayak gini loh makannya. Masya Allah, luar biasa. Kita langsung lihat ke abangnya ya. Kita tanya-tanya abangnya dan lihat si abangnya lagi dikerubutin makan bakso. Mantap sekali. Baksonya enak, Bang. Makasih, Bu. Pakai sayur, Tuh. Ya, pakai. Yaps. Nanti kita tanya abangnya ya. Kita tanya-tanya dia biasanya sih keliling mana aja, karena kalau pakai motor stay aja mah tuh bawa gawe, Bang, mau motoran ya. Nanti kita lihat, kalian kalau mau beli mungkin bisa ya telepon yang daerah-daerah. Kita syuting daerah mana sih ini? Keranggan ya? Daerah Keranggan. Nah, aku tanya nanti lengkapnya, oke? Okay? Sel, pesan-pesan, Sel. Oke. Okay. Nah, guys, sudah selesai makan baksonya. Mas, ini sekalian tanya-tanya nih. Jualan biasanya muter kemana aja? Di daerah sini aja sih, Bu. Keranggan, sudah nggak jauh dari sini. Cuman kalau ada syuting, saya ngetem di sini. Oh, kalau ada syuting ngetem di sini. Biasanya jualan kalau normal biasa nih, nggak ada borongan kayak gini, dari jam berapa sampai jam berapa? Saya keluar jam 11 siang. Setelah saya mandi di rumah, kopi dulu nih sama istri. Jam 7:30 saya udah berdua keluar lagi. Jadi ada dua kloter gitu ya? Yeah. Jadi pagi jam 11 siang sampai maghrib, terus lanjut lagi jam? Setengah delapan malam sampai jam 10 malam. Iya. Oke, guys. Itu namanya bakso apa? Bakso kurcaci. Bakso kurcaci. Kenapa bakso kurcaci namanya? Kan kecil-kecil imut. Oh, tapi kan ada bakso gedenya juga kan. Pilihan ya. Pilihan. Oke, namanya Mas siapa? Mas Yudi. Mas Yudi, iya. Mas Yudi, terima kasih banyak.
mudah-mudahan laris manis setiap harinya ya tuh guys yang mau bakso Mas Yudi daerah Keranggan sini ya. Iya Bu. Ini lengkapnya di mana sih? Jatisampurna. Jatisampurna. Iya. Oh oke. Terima kasih kakak. Iya sama-sama. Guys terima kasih banyak udah ngikutin konten aku hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke, assalamualaikum. Dah. Oh,